guys, hari ini kita mau ikut PK Citra Garden Serpongnya. Rumahnya cuma ada sekitar 600 unitan doang. Jangankan yang beli, yang jual aja nanti kita lihat guys. Udah ngantri muler mau ikut PK-nya buat jual ke kalian. Tapi jangan lupa ya, belinya ingat selalu sama Dodi, oke? Abis ini kita naik ke atas, kita lihat guys antusiasnya udah kayak apa yang ngantri yang mau ikut PK Citra Garden Serpongnya. Yuk, abis ini kita naik ke atas, kita lihat, oke? Sampai ketemu di acara PK Citra Garden Serpongnya. Ciao! Kita akan memulai rangkaian acara produk mulai Citra Garden Serpong. Nah Bapak Ibu, di luar masih banyak yang berdiri. Jadi dengan sangat menyesal saya mohon kepada Ibu, Bapak yang kursinya belum ditempati, saya sudah langsung suruh isi sekarang ya. Saya ingin mencipta pekerjaan saya sendiri, bukan mencari pekerjaan, terus mencipta opportunity. Rumah-rumah kita bangun, kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, maka sia-sia orang membangun rumah. Panggilan untuk menciptakan, mewujudkan dunia yang lebih baru. Wajar aku, nafas hidupku, tersatui dalam aku. Integritas jalan, tentang karakter, tentang roh kita, integritas, nurut iman Anda masing-masing, yaitu kejujuran, keadilan, dan sebagainya. Dan roh ya Tuhan Maha Esa, tanpa restu, tanpa berkat, tanpa penyertaan beliau, kita tidak akan sukses. Dapat lahan yang mau dikembangkan di Citra Garden Serpong ini punya akses ke tol. Bapak Ibu bisa perhatikan tolnya di sini ya. Ini yang warna orange ini tol semua, ini dikelilingi sama tol. Lalu berikutnya adalah beruntung juga aksesnya tersambung dengan kereta, tepatnya kereta stasiun Cisau. Kita perlu terus meningkatkan kemampuan kita selama-lamanya. Tapi untuk di Citra Garden Serpong Bapak Ibu, semua yang kita sampaikan ini sudah ada. Ya, jadi yang dipasarkan lebih enak masarin satu produk itu yang janjinya nggak janji, tapi sudah ada. Jadi yang Bapak Ibu pasarkan nanti adalah aksesnya sudah jadi, akses tol jadi, akses kereta sudah ada. Dengan keunggulan tadi ya, 1 menit dari stasiun kereta api Cisau, sekali lagi, 1 menit dari stasiun kereta api Cisau, 10 menit dari akses tol. Ya, keuntungannya apa sih? Ya ini, kita bikin satu tagline, nyamannya berangkat kerja, udah beres. Guys, kita lagi menuju ke Citra Marketing Lounge-nya, yang di Living World. Kita mau lihat ada tambahan marketnya, seperti apa, buat info ke kalian juga. Dan hari ini, harga layout semua udah keluar. Buat yang belum dapat informasinya, cepet hubungin Dodi, saya info untuk harga dan layout-nya. Kita sekarang menuju ke marketing lounge. Yuk, kita ngintip dari jauh dulu tuh, lihat serame itu marketing lounge. Rame banget guys, semoga kita bisa lihat marketnya karena lagi dikerumungin. Yang buat dari kemarin nunggu-nunggu harga belum daftar, sekarang daftar, sekarang juga telepon hubungin WA nomor yang disediakan, oke? Oke guys, ini saya baru kelar PK dan kita sudah dapat informasi detailnya untuk harga dan luas
rumahnya. Ada rumah satu lantai mulai dari 5x10, ada juga 5x12, ada juga yang 6x12 untuk rumah satu lantainya, dan yang paling besar ada di ukuran 7x12. Untuk rumah dua lantai, ada yang 6x15, ada yang 7x15, ada juga yang 8x15, dan 10x15. Ada rumah dua lantai dan ada rumah dua setengah lantai. Untuk lebih detailnya, kalian bisa janjian dengan Dodi, kita lihat maketnya di Citra Garden Serpong, kita janjian di LW. Oke, karena di sini ada marketing lounge-nya lengkap dengan maketnya semua. Oke, guys. Guys, ini kalian lihat maketnya. Ini rumah yang paling gede, 2,5 lantai. Kita puterin maketnya. Lantai paling atas itu attic room. Nah, paling atas ini adalah attic room. Turun ke bawah. Oke, ini semua 4+1 kamar tidurnya. Jadi buat kalian yang mau beli rumah dekat dengan fasilitas, pastinya dekat sama kereta, itu kalian harus beli rumah ini karena dekat dengan stasiun Cisauk. Dan juga pastinya untuk lokasi Citra Garden Serpong ini mulai minggu depan sudah dipastikan pembangunan flyover di Cisauk sudah dimulai. Jadi kalian bisa datang ke lokasi untuk lihat, buktiin sudah mulai dibangun. Dan juga serah terima rumah ini 24 bulan. Jangan lupa guys, early bird tahap pertama dari harga itu dapat diskon 5% untuk tahap pertama. Berikutnya naik tahap lagi berbeda. Jadi kalau kalian sudah ambilnya nanti pasti harganya akan naik. Oke? Tapi kenaikannya pun masih wajar, guys. Antar klaster ada kenaikan mungkin sekitar 3%. 2,5-3% lah untuk kenaikannya. Sangat wajar sekali. Kalian jangan nunggu flyover jadi, jangan nunggu pintu tol baru jadi, karena pintu tol yang sekarang aja seberang Ayon itu cuma 10 menit dari Citra Garden Serpong. Kalau kalian menunggu lingkungan di Citra Garden Serpong udah jadi, haha, harganya pasti sudah jauh lebih mahal. Mumpung sekarang, kalian ambil dari sekarang daftar NUP-nya. Oke, yang belum subscribe, jangan lupa ya. Subscribe channel YouTube kita, kasih komen, like, dan share biar orang-orang yang kalian kenal bisa tahu nih ada Citra Garden Serpong yang harganya lagi luar biasa, terhitung murah sekali karena dekat dengan fasilitas. Kalian beli rumahnya 24 bulan udah jadi, kalian mau universitas ada Atma Jaya, ada juga yang lain, terus juga ada mall Ayon dekat sama pintu tol. Oke, kurang apa lagi? Kalian beli rumah sekaligus nikmatin fasilitas yang sudah ada. Kalian mau ke naik kereta, ada stasiun Cisauk juga. Kalian mau ke pasar modern, juga ada. Jadi semua untuk menunjang itu sudah lengkap sekali. Oke, sampai ketemu di acara pemilihan unit Citra Garden Serpong. Untuk acara pemilihan unitnya nanti akan kita info lagi. Oke, sampai jumpa. Dadah.